Momen perayaan ulang tahun Kevin Aprilio, Selasa 7 April, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi musisi muda satu ini. Pasalnya, selain mendapat kejutan dari tim kapanlagi.com, Kevin juga mendapat ucapan ulang tahun dari Elma Princess, yang merupakan mantan kekasihnya. Kira-kira, seperti apa ya ucapan ulang tahun dari Elma Princess untuk Kevin Aprilio? Si Elma sih ngucapin sih semalam gitu ya, thank you Elma sih gitu. Terus ya tadi pagi di surprisein anak-anak Fiera Tail di acara TV gitu, jadi seneng sih, apa lumayan seru lah pokoknya. Tapi saya emang orangnya dari dulu nggak pernah party gitu sih. Kalau ulang tahun ya Mas Lolo tahu kan, saya nggak yang mestain gitu. Dulu pernah dibikinin, mantan saya yang bikinin ya. Mendapat ucapan ulang tahun dari mantan pacarnya, tentu ada kebahagiaan tersendiri bagi Kevin. Apalagi Kevin mengaku jika dirinya pernah dibuatkan pesta ulang tahun dari sang mantan pacar. Meskipun di setiap perayaan ulang tahun, Kevin mengaku tidak suka dirayakan dengan hingar-bingar pesta. Lebih senang, nggak senang keramaian gitu loh orangnya sebenarnya gitu. Jadi makanya nggak terlalu sering bikin pesta gitu. Kalau nongkrong pun saya nggak suka yang lebih dari 10 orang. Ntar ngobrolnya gimana gitu kan, kalau saya gitu, style-nya gitu sih.